I wanna feel alive, feel the blood inside my veins. I wanna slow the time with... Hey, what's up guys, ini balik lagi bareng gue di channel BI Gamers. Dari video kali ini kita bakal main game balapan racing yang menurut gue keren lagi nih teman-teman. Dan game ini menariknya cuma 100an megabyte dan grafisnya lumayan cukup oke. Jadi ini game sekelas kayak game MotoGP dan juga WSBK guys. Dan ini offline. Seperti yang gue bilang tadi, ini ringan banget, jadi cocok banget buat handphone RAM-nya di bawah 1GB juga masih worth it banget buat mainin game ini. So, jadi gimana, kita bakal langsung saja coba review buat gamenya. Kita bakal coba main lagi. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, bantu di subscribe. Kalau sudah subscribe, kita bakal langsung saja review dan mainkan buat gamenya teman-teman. Oke, ini dia untuk motor-motor yang ada di dalam gamenya. Semuanya di sini ada guys ya, dari kelas MotoGP, Moto2, Moto3, dan lain sebagainya. Semua ada di sini dan kayaknya semua merek dan jenis dimasukin sama developer ya. So, kita bakal coba lihat di sini ada Ducati guys ya. Ini Ducati yang ini nih. Dengan livery Lenovo seharusnya nih. Keren banget teman-teman, dan ini kayaknya konsepnya yang terbaru guys. Mantap sekali. Untuk yang ini gue dari yang paling bagus ke yang paling ini nih, yang paling bawah. Oke, ini dia yang kedua. Ini Ducati juga kalau nggak salah ya teman-teman. Cuman aku nggak tahu ini kayaknya beda versi. Dan ini ada Yamaha R1. Ini keren banget guys. Wow, mantap ini. Yang livery Mustar. Nah yang ini apa ya? Kalau yang ini kayaknya Ducati juga nih. Nggak tahu dah ini nggak tahu kayaknya Aprilia atau apa nih. Selanjutnya ada ini untuk yang Honda Repsol teman-teman ya. Daxol RX ini patokannya dia Repsol. Kalau yang ini aku nggak tahu nih, 250XX. Ini kayaknya Aprilia teman-teman ya. Ya seperti Aprilia. Ini ada yang untuk Moto 2 kalau nggak salah nih. PR46 ya. Ada KTM. Ada Aprilia lagi teman-teman. Aprilia, banyak juga yang Aprilia nih. Terus ada Ducati Desmo Sedici ya, sorry. Wait, ini kok balik lagi guys. Wait, deh. Oh, ini dia. Yang harus kita pakai itu Aprilia. Yang ini nih. Ini bisa kita beli. Dan ini belum bisa cuy. Oke, kita bakal langsung saja langsung race. Dan bisa di upgrade teman-teman ternyata. Nah ini mesinnya, engine-nya bisa kalian update. Jadi bisa di board up lagi. Top speed, akselerasi, handling, brakes, ini bisa kalian upgrade. Misalkan aku bakal coba top speednya upgrade. Nah karena uang gue cuma segitu cuy. Oke, selanjutnya di bagian racer. Nah ini untuk racernya juga anjay, ini mantap sekali ya teman-teman. Ini game bener-bener mantap loh. Helmetnya bisa ditukar-tukar guys ya, bisa di custom di bagian kitnya juga. Keren, banyak juga nih teman-teman, sesuaiin aja nih ya. Oke, memang banyak sih ini, keren. Kita bakal langsung saja race teman-teman ya, kita bakal cobain. Untuk mode gamenya itu ada single player challenge and coming soon, bakal ada update lagi nih game. Mode campaign ini mode apa ya? Oh, mode campaign banyak guys ya mapnya. Kita bakal cobain dulu nih mode campaignnya seperti apa nih. Mode campaign ini wah keren sekali teman-teman ya. Wah mantap sekali teman-teman. Oliver, kita belum custom nama ya teman-teman. Sepertinya kita berada di urutan ketiga kali ini. Wah motor kita kalah top speed walaupun sudah gua bore up tadi teman-teman ya. Kalah top speed. Anjir, ini motor cuma 121. Ini CC-nya berapa, guys? Anjir, mentok dong. Ya, mode campaign gitu aja. Satu kali putaran. Ini kelas pemula, teman-teman ya. Ini dia. Kalau nonton iklan dia bakal ditambahin cuy ya, dikali, guys. Kita bakal coba home aja kita, atau enggak ke karir mode, atau enggak gua bakal upgrade dulu nih. Ntar wait, ini beli motor baru sudah bisa atau belum ya? Belum bisa, harus minimal 2000.
harus minimal 2000 teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa, kita bakal cobain upgrade saja. Kita mencoba fitur upgrade di sini. Top speed, akselerasi, handling, dan brakes. Kita bakal coba race. Kita bakal cobain dulu ini motor seberapa kencang setelah kita melakukan updating. Langsung teman-teman ya, setelah kita upgrade, powernya bakal menambah atau enggak ya? Belum tentu guys, belum tentu kenceng juga itu. Wah, rider lain sudah di depan guys. Ingat ya, ini satu map saja, satu lap sorry. Masih tetap top speednya 222 3. Kita potong Liam, tinggal si Noah. Apa nih brakes? Hey, ada perintahnya juga teman-teman. Jadi jangan ngegas-ngegas mulu itu. Oke, satu lap lagi teman-teman ya. Ya ini deh, kayaknya kita menang sih. Jauh kayaknya. Top speed kita 122 coy. Nah, jadi kayak gini nih. Menurut gua sih keren juga ini game teman-teman ya. Tapi sayang banget kita belum bisa cobain motor-motor yang lain gitu. Jadi masih kelas-kelas pemula ya teman-teman. Oke, gua rasa sih kayak gini aja buat game ya. Di next kita ke home aja, kita juara satu lagi. Dan yang gua suka itu di bagian garasi ini, kayaknya cukup banyak lah untuk sekelas game begini nih, cukup banyak buat ininya, buat motornya teman-teman ya. Oke guys ya, gua rasa kita bakal cobain satu kali race lagi atau kagak ya? Gue rasa kita bakal cobain satu race lagi. Kita bakal coba single mode, single player lagi, atau di mode campaign. Nah ini mapnya sudah terbuka teman-teman ya. Penasaran juga lihat mapnya cuy. Oke teman-teman, ini dia malam guys jadwalnya. Oke teman-teman, kita coba gas lagi. Baik sekali, mapnya juga banyak guys, bukan hanya satu. Oh my god, kali ini kita berada di posisi atau di putaran posisi keempat. Apa tiga besar? Terlalu melebar. Oke. Okay. Oh my god. Oh my god. Dia nggak tentu aja ya. Wah, seru banget sih. Anjay, ini kayak mode mabar dong balapannya. Kayak ada yang delay-delay dikit gimana gitu. Tapi ya oke lah. Oke, kita memimpin dengan posisi yang cukup-cukup lumayan jauh. Kayaknya kita menang lagi teman-teman ya. Oke guys, gue rasa segitu aja buat gameplay kali ini. Menurut gue keren. Jadi 100 MB dapat kayak gini, bagus banget. Udah keren ya. Nanti teman-teman bisa cobain. Terima kasih, kita lanjut lagi nanti teman-teman di next content. Kalau kalian mau request game silahkan aja komen. Thanks for watching, see you the next time man. Bye-bye.